Jadi hari ini kita bersyukur dapat memperingati 90 tahun Teropong Chase, salah satu teleskop utama yang merupakan teleskop terbesar yang pernah ada di Indonesia, dan sampai hari ini pun masih merupakan teropong terbesar di Indonesia. Nah, kita tahu bahwa refraktor ganda Chase ini didatangkan dari Eropa pada waktu itu, dan akhirnya diresmikan pada tahun 1928, di mana pada waktu itu dihadiri tidak hanya oleh tokoh-tokoh penting yang mendirikan Observatorium Bosca, tapi juga oleh pejabat-pejabat penting pada masa itu. Cerita singkatnya dari ini adalah Bapak Bosca menyerahkan observatorium, terutama Teropong Chase ini, kepada NISV, Himpunan Astronomi Hindia Belanda pada saat itu, yang kemudian disambut oleh Pak Wouter yang ada di sini lukisannya. Beliau adalah Direktur Observatorium Bosca yang pertama, dan dihadiri oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda waktu itu. Nah, menarik sekali bahwa Pak Bosca itu pidatonya matter of fact sekali, sementara Pak Wouter panjang lebar karena beliau yang memang bekerja keras mensupervise detail dari pembangunan observatorium ini. Beliau berterima kasih kepada banyak pihak, pemerintah Belanda tentu saja, para donor, para astronom di Belanda yang menjadi konsultan, kemudian yang ada di sini, pasukan Jenny yang menjadi pasukan yang membantu pembangunan fisik, para arsitek yang dipimpin oleh arsitek Schumacher, dan juga jawatan kereta api, Staatsspoorwegen, yang membantu membuatkan gedung kupol dengan railingnya yang amat khas. Observatorium Bosca mengaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada FMIPA, kepada ITB, dan atas dukungan yang luar biasa. Tentu tidak mudah mengelola aset negara dan bangsa yang dititipkan kepada ITB ini. Juga terima kasih kepada para tetangga kami di Lembang atas rasa kepemilikan yang dalam, kepada berbagai forum penggiat astronomi dan lingkungan alam yang mendukung upaya pelestarian langit gelap yang para astronom butuhkan, selain tentu saja untuk kebaikan kualitas hidup manusia, dan tentu saja kepada pemerintah daerah, pemerintah pusat, dan berbagai instansi pemerintah atas segala bentuk dukungannya. Saya mohon doa dan dukungan seterusnya agar Observatorium Bosca dan astronomi di Indonesia terus berkiprah dan makin maju. It's a great pleasure to congratulate the Bosca Observatory with the 90th anniversary of its beautiful Zeiss refractor, with which so many excellent measurements of positions of visual binaries have been made in the past 90 years. We see here that binaries really have come to the front stage of astrophysics. 4 Nobel Prizes for binaries already in the last 25 years. And also your binaries, the wide binaries, which you're studying with the Bosca telescope, also remain very important because they produce the masses of stars which we all need in astrophysics. I would like to thank you very much for your attention. Selamat pagi Bapak-bapak, Ibu-ibu, teman-teman semua. Salam dari Switzerland. Terima kasih pada pihak penyelenggara sudah mengundang saya untuk berbicara pagi ini tentang program bintang ganda di Observatorium Bosca. So, it's only after the end of Second World War when Bruno van Albada from Amsterdam became the director of Bosca Observatory, the double star observations was done photographically on glass plate. Just to illustrate, this is an example of our photographic plates. This is an image of one same double star system. Our Sirius measurement were recognized as the last photographic measurements of Sirius. And I have seen that
there are some new Bosca data using this method, so I'm glad that the Bosca Observatory has following the trend by entering the digital era. And I think Muhammad Yusuf will talk about this later, so I will not go into detail. Okay, so I'd like to close this talk by thanking you all for your attention. And I apologize again for not giving it in Indonesian. I would also like to congratulate the younger generation for reviving the double star observation, and I wish them good luck and a lot of fun. And as for myself, well, I will go in and turn on all the light. Thank you. Yang disertifikasi oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada September 2018. Jadi memang harus dicat ini Bu Nana, karena cagar budaya. sudah didengar Pak Irfan. Saya baca ini, oh memang benar-benar harus dicat, karena cagar budaya ya Pak Irfan ya. Acara hari ini menyenangkan sekali. Ya, saya lancar, yang datang banyak, antusias, dan diskusi di sana sini saya dengar sangat menyenangkan. Sukses acara ini, sukses. Terima kasih pada semua yang mengusahakan acara ini hingga sukses seperti yang barusan. Dan selama 90 tahun kita sangat senang bahwa kita mampu memelihara, menjaga, menggunakan, tapi juga bahkan mengembangkan teleskop itu. Ya, sebagaimana kita ketahui, modernisasi dari detektor dari teleskop ini juga sudah dilakukan sejak lama. Bahkan ketika era teleskop digital, era detektor digital itu sudah mulai ada di dunia, kita juga turut berpartisipasi. Dan pada tahun 1999, era digitalisasi dari detektor teropong CAIS ini sudah mulai dilakukan dan terus dikembangkan hingga kini. Di berbagai usaha telah dilakukan oleh para astronom di Observatorium Bosca agar membuat teropong ini tetap berfungsi. Dan saya sangat yakin bahwa teropong ini akan terus memberikan fungsinya, memberikan dapat mengilhami generasi muda Indonesia untuk terus berkarya dalam astronomi di Indonesia, tidak hanya kemudian di lingkup Observatorium Bosca, tapi juga ke berbagai tempat di Indonesia sehingga astronomi di Indonesia semakin maju. Sekarang kita berada di teleskop Zeiss, ya, teleskop yang saat ini sudah berusia 90 tahun. Teleskop ini sekarang masih dalam kondisi baik, meskipun usianya sudah sangat tua untuk ukuran sebuah instrumen penelitian. Berkat perawatan yang sangat baik, rutin teleskop ini bisa digunakan untuk penelitian astronomi. Beberapa kendala sering kita hadapi, utamanya adalah bagaimana membuat teleskop ini bisa bergerak sesuai dengan yang seharusnya, yakni dia mengikuti gerakan bintang dengan konstan. Namun juga demikian, kita juga berusaha membuat teleskop ini
semakin mudah untuk digunakan. Dan istri kita sudah berusaha semaksimal mungkin untuk membuat teleskop ini selalu dalam kondisi baik. Meski terkadang para teknisi juga menghadapi kendala. Secara umum, teleskop ini dilengkapi dengan penggerak mekanik dengan kuatan motor listrik, dengan pengatur yang kita sebut sebagai regulator gerak teleskop. Gerak teleskop yang sangat baik itu vital untuk teleskop ini. Kenapa? Karena teleskop ini mempunyai panjang fokus yang termasuk sangat panjang untuk ukuran-ukuran teleskop saat ini. Karena teleskop ini memang spesial didesain untuk satu topik penelitian tertentu, yaitu pengamatan bintang benda. Nah, kita berkeinginan, meskipun teleskop ini adalah teleskop analog, di masa dekat ini kita berkeinginan membuat apa yang tadinya dilakukan dengan panca indera kita, mata kita, itu bisa perlahan kita ganti dengan peralatan yang bisa saat ini diperoleh dengan mudah. Ya, harapan saya ke depan makin banyak generasi muda astronom kita yang bisa memanfaatkan teleskop ini. Ya, harapannya mudah-mudahan teleskop JAIS bisa lebih modern. Ya, minimal mendekati seperti teleskop portable yang tinggal satu kali klik bisa pointing gitu. Ya, dan lebih banyak peminat astronom untuk bisa menggunakan JAIS, itu aja sih. Ya, harapannya JAIS dipakai gitu. Dipakai buat ngamat, jadi percuma kami kumasi, kami rawat, kami elus-elus tapi nggak dipakai atau jarang dipakai. Ya gitulah. Perjalanan panjang hingga saat ini kita merasakan manfaatnya, baik dari ilmuwan yang ada di sini, masyarakat, juga dunia internasional. Saya berharap di usia yang 90 tahun ini bukanlah usia yang menjelang akhir, tetapi ada babak baru ke depan bagi pemanfaatan teleskop JAIS di masa mendatang melalui instrumen yang lebih berkembang dengan baik. Saya bersyukur dan berbahagia sekali bahwa acara peringatan 90 tahun teleskop JAIS yang hari ini kita langsungkan dapat membawa suasana baru tentang astronomi untuk masyarakat yang lebih luas, pemahaman yang barangkali lebih dalam tentang apa yang kita kerjakan sehari-hari di observatorium, dan lebih dari itu ilustrasi tentang sains apa yang sebenarnya dihasilkan. Jadi menurut saya cukup berhasil untuk membuka wawasan itu. Nah, yang tentu saja kita perlukan setelah memaparkan banyak hal tentang sains dan teknologi teropong JAIS adalah memohon bantuan masyarakat, pemerintah, bahkan institusi kita sendiri dan institusi lain tentang apa yang sesungguhnya dibutuhkan untuk sebuah observatorium dapat terus berfungsi dan berkontribusi. Salah satunya adalah tentu saja dukungan teknis, dukungan SDM yang berkompeten, dan tentu saja langit yang terus bersih dari polusi cahaya dan polusi udara. Oleh karena itu, secara spesifik tadi kita memohon bantuan kerjasama dari Pemda, dari pemerintah, dari berbagai institusi yang relevan untuk bersama-sama mengupayakan secara proaktif perlindungan terhadap kualitas langit yang bukan hanya penting untuk astronomi tetapi juga untuk kualitas hidup manusia yang baik dan makhluk hidup yang lain yang ada di dunia.